Halo sahabat YouTube semuanya, kembali di channel saya FSTB. Sekarang saya mengajak sahabat YouTube untuk keliling lagi di area project sirkuit Formula E. Seperti biasa, saya menggunakan drone untuk memberikan gambaran kepada sahabat YouTube semua ya. Sekarang drone saya ada di area menuju zona 1. Nah, ini area zona 1. Kita masuk ke menuju ke arah tikungan pertama di area zona 1. Ini tikungan pertama di area zona 1, sampai tutup semuanya. Dan kita masuk menuju ke arah tikungan kedua yang masih sama di area zona 1. Kita bisa lihat juga pemasangan precast untuk parit dan gorong-gorong di area zona 1 ya sahabat YouTube. Ini parit dan gorong-gorong di area zona 1, tikungan kedua. Ini tikungan kedua. Sekarang kita masuk ke tikungan ketiga. Masih tetap sama di area zona 1 juga sahabat YouTube. Sekarang kita masuk di tikungan keempat dan tikungan kelima. Yang menghubungkan antara zona 1 dan zona 2 sahabat YouTube semuanya. Nah, kita masuk area zona 2. Kita lurus area zona 2.
Ini trek lurus area zona 2. Nah, kita masuk ke area zona 3. Ini trek lurus zona 3. Ayo, mana ini? Trek lurus zona 3. Ini kita mau masuk ke tikungan yang ada di zona 3 dan zona 4. Ini tikungan yang menghubungkan antara zona 3 dan zona 4, sahabat hidup semuanya. Ini saya mau ambil nada tinggi karena masih banyak ekskavator yang difungsikan. Kita masuk di zona 4. Kan kemarin dilakukan pengaspalan. Ini area zona 4. Di pinggir zona 4 juga sudah mulai melakukan proses pengerjaan untuk landscape. Thank you.
jalan di lokasi tikungan ke 12 sekarang sedang melakukan pengaspalan di lokasi tikungan ke 12 sahabat YouTube semuanya. Jadi tikungan 11 dan tikungan 12 sudah dilakukan pengaspalan sahabat YouTube. Pengaspalannya akan terus dilanjutkan sampai ini malah sudah melakukan pengaspalan di trek lurus zona 5 setelah tikungan ke-12 sudah dilakukan pengaspalan di satu jalurnya. Sekarang sedang melakukan perataan aspal oleh bulldozer-bulldozer di trek lurus zona 5 setelah tikungan ke-12. Ini sekarang kita masuk ke tikungan 13, tikungan tertajam yang ada di sirkuit Formula E Jakarta ini sahabat YouTube semuanya. Ini tikungan tertajam seperti sahabat YouTube lihat, tikungan ke-13 ini sudah siap untuk dilakukan pengaspalan juga. Sekarang kita masuk di tikungan 14 ya sahabat YouTube. Di tikungan 14 ini juga sudah dilakukan pengaspalan lapisan pertama. Ini tikungan ke-15. Di tikungan ke-15 juga sudah dilakukan pengaspalan. Nah, di depan sahabat YouTube semua adalah tikungan ke-16. Nah, tikungan ke-16 ini akan dilakukan pengaspalan juga, tapi sekarang belum. Jadi baru sampai tikungan ke-15. Tikungan ke-16, tikungan ke-17 masih berupa material BSA yang sudah dihaluskan dan siap dilakukan pengaspalan sama tutup semuanya. Nah, di tikungan ke-17 sudah sebagian saja yang dilakukan pengaspalan. Jadi nanti pengaspalan akan disambung dari tikungan ke-15, 16, kemudian ke-17. Jadi sambungannya itu dari 15 ke 17. Ini tikungan ke-18, tikungan terakhir di sirkuit Formula E Jakarta. Sudah dilakukan pengaspalan juga, menyambung ke trek lurus yang ada di area zona 3, sahabat YouTube.
sekarang kita berada di trek lurus area zona 3. Nah, di pinggir lapangan trek lurus ini juga sudah dilaksanakan pekerjaan landscape ya sahabat YouTube. Nah, ini pekerjaan landscape-nya memberikan nuansa hijau di sekitar pinggir trek lurus sirkuit Formula E ini, sahabat YouTube semuanya. Nantinya juga bukan hanya di trek lurus saja, pinggir trek lurus, cuman di seluruh pinggir lintasan sirkuit Formula E juga akan dilakukan pekerjaan landscape ini, sahabat YouTube. Baiklah sahabat YouTube, ini sudah mau akhir dari perjalanan keliling kita di sirkuit Formula E Jakarta. Sahabat YouTube bisa klik like kalau berkenan dengan video ini, dan jangan lupa subscribe channel saya Fris TBY. Terima kasih sahabat YouTube semuanya, salam sehat dan sukses selalu untuk sahabat YouTube.